Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini kami akan berbagi tutorial cara transfer uang dari Dana ke akun Dana lain. Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Berikut ini adalah cara transfer saldo Dana ke akun Dana lainnya. Oke, langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi Dana. Pastikan bahwa akun Dana tersebut nomornya sudah teman-teman simpan di kontak ya, biar nanti nomornya langsung keluar. Oke, selanjutnya kita klik kirim. Kemudian kita pilih kirim ke nomor telepon. Kemudian kita tinggal memasukkan nomor teleponnya saja. Jadi pastikan nomornya sudah teman-teman save ya. Seperti ini. Sudah kita masukkan nomornya. Selanjutnya kita klik nominal yang ingin kita kirimkan. Seperti ini, kemudian klik atur jumlah. Teman-teman bisa menambahkan catatan di sini. Kita klik tambahkan. Seperti ini. Terserah teman-teman mau tambahkan catatan apa, uang jajan atau apa. Kemudian kita klik tambah catatan. Bila perlu ya, bila tidak perlu ya tidak usah tambahkan catatan. Langsung saja teman-teman klik konfirmasi. Oke, selanjutnya kita pilih lagi konfirmasi. Oke, selanjutnya kita masukkan PIN Dana. Transfer sedang diproses. Oke, kita diminta memasukkan PIN Dana lagi. Dua kali ya. Nah, pembayaran berhasil. Kita sudah berhasil melakukan transfer Dana ke akun Dana lain. Baik, terima kasih. Demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.